kembali di channel saya. Hari ini saya mau ajak teman-teman untuk petik blueberry di rumah saya ini, karena blueberry-nya sudah matang-matang, udah berjatuhan. Ini yang berjatuhannya udah saya ambil dari bawah. Jadi kita akan petik blueberry-nya dan tonton videonya sampai tuntas ya. Oke, kita petik blueberry. Oh, ada yang jatuh. Dia hampir finish. Ada yang belum ini matang. Ini finish kan? Kalau yang udah gampang, ini dipetiknya berarti udah matang ya teman-teman. Ada yang belum matang, ada yang udah. But now, it had to, now it's full, full down, darling, the other ones. Very easy. Very bigger. This. Try that one. Eat that one. Okay, teman-teman. Kita coba dulu blueberry-nya, rasanya seperti apa ini. Manis banget. Jadi jenis blueberry ini ada berbagai macam. Ada yang besar dan ada yang kecil-kecil. Kalau yang di hutan biasanya itu blueberry-nya kecil. Tapi ini blueberry-nya blueberry jenis besar sebetulnya. Jadi rasanya manis. Ini blueberry Amerika blueberry ya. What the kind is? Ini jenis blueberry-nya, jenis blueberry Duke. Jenis blueberry Duke Amerika ya. American blueberry Duke ini namanya. Oke, kita lanjut petik blueberry-nya. They see it perfectly centered. Think you finish harvest for this time, right? Ini kita harus peloka ini juga. Ini blueberry-nya yang dipetik, ini yang hasil dipetik blueberry-nya ini.
Dan sekarang kita akan petik juga untuk anggurnya juga, karena anggurnya udah berwarna merah-merah. Nah, ini anggurnya harus dipilih. Ini ada yang udah gitu. Try one. The biggest one, the darkest one, so you finish. But I think too early, darling. This one already... That's the one on top there. Where? This one. This one. Try that one. Taste it, see if you can eat or not. Try. Try eating. But that's the only way to check if they finish or not. Ini untuk anggurnya, saya coba ini karena udah matang-matang ini. Anggurnya lumayan manis, tapi ini anggurnya anggur berbiji ya. Udah bijinya. Nama anggurnya Pitis vinifera nera. Jadi itu jenis anggurnya. Kita I think I should local itu. They should continue to grow a little bit bigger. Ja, men det måste ha more color också. Ini anggurnya masih kecil tetapi sudah mulai matang-matang, teman-teman. Anggurnya kecil sekali ya. Dan ini anggurnya masih belajar berbuah juga, teman-teman, sebetulnya. Besar anggurnya ini sebesar sukro ya, kalau yang suka makan sukro kira-kira sebesarnya sebesar sukro. Warna blueberry sama anggurnya hampir sama ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang mempunyai lahan sempit, bisa juga bertanam tanaman di dalam rumah seperti saya ini, teman-teman. Bisa menanam bunga, bisa menanam buah-buahan juga di dalam rumahnya. Jadi ini yang belum matang-matangnya juga, teman-teman, gak bisa dipanen sekaligus. Masih banyak yang belum matang-matangnya, belum bisa dipanen sekaligus. Ini masih banyak.
Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video saya. Terima kasih untuk yang sudah like. Terima kasih juga untuk yang komen. Terima kasih juga untuk semua subscribernya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye semuanya.